Oke, pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadan. Kali ini saya lagi di Jogja, di Bukit Kelangon, di Jawa Tengah, apa di Jogja ya, sekitar sana. Dan ini di kaki Gunung Merapi. Ini jam 7 kayaknya ya, udah panas sih, alhamdulillah cerah. Nih, bersama nih pilot drone juga nih dari sini. Pilot drone apa, Bang? Yuk kita muncak, ini baterai kedua saya ya, menggunakan Raja Wali Volt 7 dan GoPro 10, tapi GoPro 10 nya kali ini dibikin vertikal, pakai ND 16 kalau nggak salah. Cobain soal-soalan di lock shutter speed nya udah di lock belum ya? Udah sih kayaknya ya. Nih kamera VV nya menggunakan O3 ya, jadi VTX sama kameranya DJI O3, frame nya Raja Wali Volt 7 inci, menggunakan baterai 6S2P. Let's go, kita siap terbang. Yuk gas ke Merapi, baterai kedua, let's go. And start off. Yuk kita muterin dulu biar kelihatan saya take off dari mana, guys. Nah, saya take off dari sini, gas dari Bukit Kelangon kita menuju ke Gunung Merapi. Gas. Udah cerah sekali nih. Dan asap Merapinya tambah siang, ternyata tambah banyak ya. Oke, ini yang footage landscape nya dari DJI O3 ya. Saya ini digendong GoPro 10 vertikal. Terus semoga drone selamat, GoPro selamat ke puncak Merapi. Footage yang bagus, ada manfaatnya. Wow. Terus. Ditemani oleh Mas Hendy. Hendy, Pak dosen UGM. Tap. UGM itu kampus impian banyak orang ya, Mas. Iya. UI, IPB, UGM. Kalau dulu saya, zaman saya sekarang masih sama. Sama, oh, top level Indonesia, guys. Ini Mas Hendy pasti lulusan luar negeri nih, S2, S3 nya nih. Oh belum, saya baru mau S3. Nah, tapi S2 nya luar negeri ya. Apa namanya? Join sama Firman. Oke, mantap kan. Ini bisa ceritakan gak nih Mas Hendy tentang Gunung Merapi? Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Sambil cerita sama Mas Andri ini, ternyata kita jodoh. Saya beberapa hari mantengin videonya itu, wah ini Mas Andri ke Jogja, sempet tanya ini spot mana yang bagus di Jogja, saya kasih. Wah serius? Kita saya kasih DM itu, enggak, saya ngasih yang Mas Andri kan di story itu kan nanya kan. Aku ngisi itu di Selopamioro. Oh iya iya iya. Selopamioro itu ujung di kayak lembah sungai itu, deket ke arah Parangtritis, tapi belum sampai Parangtritis, arah Imogiri gitu. Imogiri. Ternyata. Nah, terus kemarin ada trial postingnya di Tugu sama anak ya, istri. Terus betul sekali. Saya tadi pagi itu kesini, kok di bawah itu ada orang main FPV, jangan-jangan itu Mas Andri. Berjodoh ketemu. Iya. Salam kenal Mas Andri. Salam kenal nih, pertama kali ketemu nih Mas Andri. Iya. Tadinya dari Instagram, ternyata ketemu di Kelangon sambil mengamati Merapi. Sambil cerita ya Mas. Nah, ini pasti Mas Hendy ini lebih berkompeten ya bercerita tentang Merapi. Kalau saya mungkin berceritanya mungkin tentang ngedrone, tentang main trail mungkin, nah, tentang teknis drone juga mungkin selipan. Tapi kalau Mas Hendy ini tentang Merapi nih, Mas Hendy. Kebetulan dulu malah pernah itu saya pakai footage-nya Mas Andri juga buat bahan ngajar zaman-zaman masih online kemarin kan, butuh banyak footage buat bikin video pembelajaran. Ini mungkin sekalian Mas Andri juga
bahan ajar yang mungkin sekalian yang di-share ini. Malah kalau Mas Andri kan followernya banyak, jadi bisa manfaatnya bisa lebih diketahui orang banyak. Jadi kita cerita di sini. Jadi ini kita sekarang di Gunung Merapi. Di Gunung Merapi ini jaraknya sekarang saya 3 kilo. Gimana nih Mas ini? Terus. Mantap ini. Jadi saya mungkin cerita ya, cerita apa namanya Merapi, sejarah pembentukan sama apa namanya karakteristik Merapi itu seperti apa. Gimana nih? Jadi Merapi ini kalau kita sudah banyak tahu kan pasti ini salah satu gunung yang terkenal ya. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia karena memang dia salah satu gunung paling aktif di dunia. Dilihat dari segi intensitas erupsinya, frekuensinya dan yang lain sebagainya itu salah satu yang terutama frekuensinya ya. Dia kan kalau dulu kan siklusnya paling 2 tahun terus 5 tahun itu erupsi besar dan bahkan tiap hari itu ada guguran kalau kita lihat. Jadi pertama dari tipenya. Jadi gunung api itu tipenya ada macam-macam. Kayak itu? Kalau di Hawaii itu kan misalnya tipenya kayak perisai. Terus ada yang di Stromboli itu yang tipenya bisa apa namanya? Kayak kalau di sini enggak ada, mungkin kayak yang intinya tipenya beda-beda. Beda-beda ada banyak. Beda-beda. Dan Merapi termasuk? Merapi itu tipe yang stratovolcano. Stratovolcano itu gunung yang tersusun atas beberapa lapis. Lapisannya ada bertingkat-tingkat, makanya strata. Stratovolcano itu kenapa bisa berlapis-lapis? Karena dia hasil dari tumpukan material yang tipe letusannya, tipe erupsinya itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya eksplosif, eksplosif itu gede, ledakan gede. Ada yang efusif, efusif itu yang tipe guguran-guguran kecil kayak ini kan pertumbuhan kubah, lalu dia kubahnya tambah gede, nanti dia rontok, runtuh, gugur. Nah itu dia tipe-tipe letusan kecil yang salah satunya itu masuk ke kategori efusif. Nah, sama kayak Semeru. Semeru itu tipenya mirip kayak Merapi. Ya, makanya kalau dari bentukan, dari segi topografinya itu kan bentukannya mirip. Lalu erupsinya juga mirip, kadang ada guguran, kadang ada awan panas. Intensitasnya sering ya? Itu salah satu jenis kecil. Apa namanya, tipe gunung apinya itu stratovolcano. Jadi kalau stratovolcano itu yang mempengaruhi kondisi gunung itu sebelumnya adalah apa namanya, karakteristik magmanya. Jadi magma itu batuan cair yang ada di dalam bumi itu yang kalau keluar jadi lava. Yaitu magmanya itu kan sifat magma itu beda-beda tergantung dengan kondisi tumbukan lempeng di bawah. Kan ada yang misalnya di laut, ada kalau ini kan kita kan di Jawa kan ada tumbukan apa namanya, lempeng samudra, lempeng di bawah lempeng tanah tuh ya. Itu kan itu yang menyebabkan perbedaan karakteristik magma. Merapi ini magmanya itu tidak terlalu kental, tidak terlalu cair. Karena kan ada ya tipe kalau kita lihat di film-film dokumenter tuh yang magmanya ngalir, apa magmanya udah keluar. Jadi lavanya ngalir kayak aliran. Epic ada banget tuh. Kalau di Mount Etna misalnya di Italia atau di apa ada yang muncrat-muncrat. Muncrat-muncrat terus dijronin banyak tuh. Itu kan karena perbedaan karakter apa keasamannya. Jadi ternyata berbeda keasaman, itu kekentalannya berbeda. Kalau Merapi ini masuk kategori intermediate. Intermediate itu tengah-tengah. Dia tidak terlalu asam, dia tidak terlalu basah. Jadinya tidak terlalu kental, dia tidak terlalu cair. Dan apa namanya, tipe letusannya itu tadi dia digolongkan menjadi lava grodum vulcano atau gunung api yang terbentuk atau tumbuh dari pertumbuhan kubah lava. Makanya kalau kita lihat sering videonya Mas Andri yang sampai di puncak itu kan salah satu yang paling sering diamati itu kubah lavanya. Kubah lava. Andri muter-muter di apa namanya, di kraternya, di kawahnya ya. Tengah-tengah kawah itu ada kubah lava. Nah, Merapi sendiri itu ada sekarang ada dua kubah lava utama, yang ada kubah lava tengah yang sekarang menghadap ke kita, yang kalau jatuh dia ke arah selatan, lalu ada kubah lava barat daya yang sekarang intensitas guburannya juga lumayan sering walaupun tidak terlalu gede. Terus apa namanya, secara periodik yang jadi guburan-guburan itu ya nanti yang terakumulasi jadi material di sini. Terus kalau misalnya ada guburan gede, ada awan panas itu sebenarnya juga dari hasil guburan apa kubah lava itu yang kena tekanan dari bawah, dia agak eksplosif. Lalu dia turun ke bawah dalam bentuk campuran material lepas-lepas, ada batu, ada abu, ada pasir, ada gas panas yang itu kecepatannya bisa kencang banget, bahkan bisa sampai ratusan kilometer per jam, yang sering menimbulkan korban instan pada saat erupsi yang dampak primer, dampak utamanya yaitu salah satunya yang Semeru 4 Desember 2021 tuh
itu juga tipenya mirip mas, awan panas juga. Awan panas itu ya? Ya awan panas. Awan panas. Cuman dulu terapi. Yang ini 2009 apa 2000 berapa tuh? Terapi ya? Ya? 2010. Oh 2010 ya. 2010 itu yang udah eksplosif banget, kalau itu. Oh eksplosif. Eksplosif gede banget ya. Ada di awal dengan kemunculan awan panas, terus runtuh yang menyebabkan ada banyak korban dulu kan di yang seberang kita ini kan kita dibatasi Kali Gendol ya sebelah barat kita. Nah, yang baratnya dulu kan kena banyak korban di situ. Karena kalau dari sini ke Halang itu mas ada bukit Kelangonnya itu. Jadi, oh iya aman, lebih aman ya cenderung ya. Kan, belok sana. Ya sini sini. Oh anaknya. Iya. Iya sini duduk pangku. Ini ada Om Andri. Om Andri pakai apa? Lagi nyedrun. Om Andri juga punya anu, punya boy kayak Ilyas. Ah iya betul sekali. Nah terus ini yang jadi ya Merapi ini kan salah satu ikon Jogja ya. Dia selain jadi ikon apa namanya bentuk alam yang sangat luar biasa. Dia, walaupun dia menyimpan apa namanya bahaya, bahaya yang gede juga, tapi kita masih tentunya mencoba bersahabat dengan Merapi karena sumber daya yang dihasilkan dari Merapi sudah luar biasa. Dari kesuburan, dari material yang menghidupi banyak orang. Gak habis-habis sebenarnya kalau mau dibahas itu Merapi. Karena dia unik juga dan dia menjadi salah satu gunung yang paling banyak dilakukan riset karena di Indonesia sendiri kan ya, paling dia aktif ya, ada 6 pos pengamatan yang tiap hari itu mengamati aktivitas Merapi. Yang biasanya gunung-gunung lain kayak Semeru kan cuma ada 2 kalau misalnya. Merapi ada 6. Di kalau yang di Sumatera itu gunung apa? Merapi itu? Ada Sinabung. Sinabung nah itu juga. Sinabung itu dan sekitarnya sekarang sudah baru aktif-aktifnya. Belum pernah saya ke sana tuh. Mungkin semoga bentar lagi lah ya. Biar ada video. Nah, ini saya tuh suka mantengin Mas Andri juga salah satunya karena footage-footage yang sampai ke puncak itu yang sangat langka ya, sangat berharga kalau menurut saya itu. Oke, berharga. Semoga bermanfaat ya. Expose sampai ke situ. Sebenarnya yang punya drone kayak gini banyak, Mas. Iya, cuma belum ada ya. Cuman mungkin masih sayang-sayang. Risikonya takut, karena risikonya ini, Mas. Resikonya ini kalau bagi saya ini motor terbang mas, bukan drone terbang. Ini yang terbang tuh 18 juta kira-kira. 10-nya aja berapa? Ya, 10-nya aja udah berapa? Enggak nyampe. Sampai. Sekarang udah turun. Ya artinya untuk kami ya harga segitu tuh nilai segitu ya lumayan banget loh perasa. Lumayan, jadi makanya tidak terlalu banyak footage-footage drone, ngedrone jauh-jauh ke gunung kayak gini. Nah, kalau saya ya sudahlah saya berusaha ikhlas aja mas. Iya. Walaupun manfaatnya banyak kan. Ya. Ada lah, mas. Jadi sebenarnya yang menguatkan dan bikin semangat itu netizen juga. Iya, karena netizen bilang ayo terbang di sini terbang sini. Wah banyak yang apa request. Nah itu sebenarnya yang bikin saya semangat ya itu. Ya effortnya besar saya perjalanan akomodasi berapa kan semua mandiri ya. Kalau dari YouTube sebenarnya gak banyak banget. Kalau mau dihitung-hitung ya bisa jadi ya nombok gitu sebenarnya. Tapi itu passion. Tapi ya passion dan kalau memang bermanfaat kenapa tidak gitu kan. Ya kita sendiri aja yang letaknya di dunia akademik itu sangat banyak terbantu. Kemarin kita coba pakai footage-footage Mas Andri itu bisa ngajar, lebih jelas. Kita menunjukkan bagaimana tuh kondisi Kubah Lava itu seperti apa, bagaimana kita bisa merekonstruksi pembentukannya seperti apa, itu kan jadi lebih gampang. Kayak misalnya itu, kalau kita lihat di bagian timur itu kan ada bukit-bukit yang topografinya curam-curam. Itu sebenarnya dulu tubuh awal Merapi, Mas. Oh, gitu. Merapi itu dulu sempat longsor gede. Jadi kalau kita lihat itu, kalau dari agak jarak yang agak jauh, mungkin itu kan ada semacam tubuh yang kepotong. Ya, kalau dari selatan itu kan kayak kepotong ya. Ini kan lebih rendah ya. Kayak. Ternyata ya. Nah, itu kalau kita rekonstruksi, kita gambar itu misalnya itu puncaknya itu ya lebih tinggi dari. Lebih mungkin tinggi. Mungkin lebih tinggi ya. Tapi dulu tubuh utamanya itu, terus dia longsor gede. Terus ini keisi lagi. Jadi ini yang krater ini krater baru. Ini Merapi baru ini. Tubuh utamanya yang ini kan, kalau mungkin kalau dari drone akan lebih jelas. Kalau kita dari jarak yang agak jauh itu, terlihat jelas bentukannya. Itu ada patahan, ada patahan semacam apa ya, sesar kalau orang bilang itu dulu pernah terjadi kolaps gede. Bahasanya akademis ini sesar, yang gempa-gempa itu ya. Betul. Kalau
contoh besar itu dulu ada di Amerika tuh Gunung San Helen. Oke. Itu yang terekam oleh manusia. Yang Merapi itu dulunya juga seperti itu. Jadi sebagian besar tuh gunung apinya itu sudah apa, longsor karena erupsi terus longsor. Terus jadi semacam kalau bahasa Jawanya itu keruak. Kalau keruak ya bahasa juga keruak. Ya sudah keruak juga ya. Keruak juga sama. Keruak sama aja. Terus keisi tubuh baru ini kan materialnya keluar lagi ngisi lagi akhirnya. Makanya kalau kita lihat kan kayak ini kayak diisi itu kayak ada wadahnya semacam mangkoknya terus dia nongol lagi ya. Kalau dari selatan lebih jelas, kalau dari utara atau dari barat nggak kelihatan karena dia murni kelihatan seperti kerucut kalau dari barat. Kalau dari sini dia baru kelihatan jelas. Oke, di flight time udah 14,5 menit ya. Oh my god. Sempat tadi hilang gambarnya. Oh iya, Mas. Oke. Cukup. Ah, akhirnya. Aduh, tadi saya masih penasaran. Jarak udah 4 kilo, pada segini dah cukup lah. Ntar sekali lagi. Saya mau ngedive sedikit ya. Tadi ngedive gagal. Tadi gagal. Oh iya. Manuvernya gagal. Manuver dive-nya itu yang paling satu di antara celah-celah kawah krater selatan yang mengarah ke arah Kali Gendol itu. Aduh, ya luar biasa dulu footage-nya Mas Andri yang di situ. Saya udah gemeteran tadi. Karena hilang sinyalnya. Dari sana tinggal. Aduh, gemeter banget. Semoga lancar saya ya. Amin. Aduh. Oh, parah sih geternya tangannya. Tapi masalahnya drone baru, Mas. Iya, saya update kemarin kan Mas Andri update Raja Wali berapa? 7 kan? 7 ya. 7 itu yang tangannya keras banget nih, parah. Baru di update itu, wah ini drone-nya baru nih Mas Andri. Iya, dan melihatnya lebih superior. Iya. Dibanding yang lama. Udah hilang yang lamanya. Netizen aja lihat saya ikut sedih kalau lihat wah itu udah menghasilkan footage yang seperti apa terus apa namanya tiba-tiba hilang pasti kehilangan ya gimana lagi sudah takdirnya. Oke, udara balik flight 16 menit. Tadi ngedive-nya udah lagi ngedive malah hilang sinyal. Waduh, langsung merinding saya. Gas. Amira gambar itu loh gunungnya aja di gambar. Masa di sini gambar gunung. Biar kelihatan gunungnya kayak ayah nyanyi gambar gunung. Ya foto dulu nanti yang warna ini belakang aja. Ya, balik jarak di 2 km lebih. Baterai 3,2, 3,3. Aman. Ini udah ya. Oke, masih banyak baterainya. Aduh, kecura Ilyas. Mana? Itu punya Om Jalan. Harusnya. Apalagi nih yang perlu diketahui nih oleh netizen tentang Merapi. Tadi kan tipe, jenis, karakter, sejarah, barangkali tahu tentang sejarah. Sejarah ya, kalau kita lihat dari sejarah peradaban misalnya Merapi itu diduga pernah menjadi sebab utama pindahnya Mataram kuno yang ada di Jawa, kerajaan Mataram kuno dulu kan di Jawa kan ada gunung, ada banyak candi-candi yang menunjukkan peradaban Hindu ya. Kalau kita lihat ada Candi Sari, ada Candi Kedulen, itu contoh candi yang pernah kena terkubur materi. Terkubur malah ya. Kalau kita lihat sekarang sekitar 6 meter di bawah permukaan tanah. Peninggalannya 6 meter. Itu terkubur bisa material lahar itu material bekas kuburan letusan itu yang terbawa campur air. Jadi kalau di dalam magma, kalau di luar lava, kalau di kalau udah campur air, lahar hujan itu lahar. Kan ada istilah lahar hujan. Kalau orang-orang dulu bilangnya lahar dingin, tapi yang benar lahar hujan. Padahal sih enggak dingin itu panas. Iya, panas dia. Dia hasil runtuh terus terakumulasi di tubuh gunung apinya. Lalu kalau pas ada hujan dia ke bawah. Pas ke bawah itu kan yang sering bikin banjir lahar yang gede yang rusak infrastruktur itu salah satunya itu. Itu gedungnya Om. Terus makanya sekarang di sepanjang sungai Merapi, sungai yang Kali Gendol ini ada namanya sabu. Sabu dam itu kayak semacam dam penahan. Dam penahan biar sedimen, biar aliran lahar itu tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan di bawah.
aslinya dulu bentuknya yeah. seperti apa itu nggak ada, cuma menjelaskan kalau dulu pernah terjadi longsoran besar dari itu dari evidensinya dari ini. Ini tadi GoPro 10-nya ternyata habis baterainya ya, satu kali terbang udah habis. Ini kayak gini drone-nya nih, Raja Wali 47 menggunakan O3, GoPro-nya di vertikal. Nah, yang landscape-nya nanti footage dari O3-nya ya ini ya, kamera VTX saya. Nah, tuh. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, semoga penjabaran dari Mas Hendy juga bermanfaat nih, Pak Dosen UGM. Terima kasih nih. Ternyata kita berjodoh ketemu di sini. Iya, Mas, jodoh. Padahal enggak janjian. Saya ini followernya Mas Andre di YouTube maupun ternyata di kita udah DM-DM-an, saya enggak sadar sih sebenarnya. Saking banyaknya ya lumayan. Subscribernya saking banyaknya. Bingung bagi waktunya sih, balas-balasin, ada kerjaan, ada nyetir, ada ngurus anak, banyak lah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Doakan saya bisa ekspor Indonesia lebih luas lagi. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye. Thank you.